Pembangunan Istana Presiden dan Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara kini sudah hampir selesai. Itu tinggal tersisa sekitar 18% lagi, karena saat ini sudah memasuki angka 82%. Kantor Presiden sudah 90% dan Istana Presiden 80%. Intinya di lapangan hingga saat ini masih terus dikerjakan guna mencapai target untuk sebagai lokasi pelaksanaan upacara 17 Agustus mendatang. Sebelumnya, Danis menyebutkan bahwa progres pembangunan Istana Presiden di IKN sudah 73%. Sementara itu untuk kantor presiden 89%. Nah, ia menuturkan pihaknya menyiapkan Istana Presiden jika Presiden Jokowi ingin menempatinya menjelang upacara 17 Agustus nanti. Kita siapkan itu, tapi nanti bisa saja Presiden gimana? Ya, kita siapkan bahwa itu istana itu bisa ditempati. Istana kan tempat tinggal Presiden, kita siapkan, katanya. Ia menambahkan pada 17 Agustus 2024 nanti akan ada beberapa fasilitas yang difungsionalkan. Sementara itu untuk lapangan upacara dipastikan sudah siap untuk digunakan. Tapi 17 Agustus tadi kita fungsionalkan lapangan upacara sudah. Kalau Presiden mau bertempat tinggal di Istana Presiden, sebagian ruangannya juga sudah selesai. Istana Presiden, kantor Presiden, insya Allah 100% interiornya akan memakai produk dalam negeri, ujar Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Basuki mencontohkan lampu-lampu istana dan kantor Presiden didesain khusus dari Lombok dan Boyolali. Kemudian tegelnya buatan Yogyakarta, lalu pintu-pintu di istana dan kantor presiden juga didesain dari dalam negeri. Secara keseluruhan, Menteri PUPR mengatakan pembangunan ini ditargetkan selesai pada pertengahan Juli. Pada pertengahan Juli nanti, semua proses konstruksi di IKN akan terlihat, baik itu istana presiden maupun bangunan lainnya. Nanti akhir pertengahan Juli, setelah 20 Juli akan terlihat semuanya. Menurut Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, juga sebelumnya telah memastikan Presiden Jokowi siap berkantor di IKN mulai Juli 2024 ini. Ini kita sudah masuk di bulan Juli juga ya, hampir. Diana juga membeberkan progres pembangunan IKN di bawah kewenangannya untuk persiapan upacara HUT RI ke-79 itu sudah 82%. Kementerian PUPR sambungnya menargetkan agar proyek tahap awal ini bisa beroperasi secara fungsional dan bisa dimanfaatkan pada akhir Juli, salah satunya kantor Presiden Jokowi. Ia merinci progres penyelesaian di kantor Presiden IKN, salah satunya pemasangan bila sayap burung Garuda yang ditarget selesai akhir Juli. Dalam waktu dekat, sumbu kebangsaan yang terletak di depan Istana Presiden juga dipastikan selesai. Sejumlah kantor Menteri Koordinator juga ditargetkan fungsional dan bisa digunakan, termasuk pula jalan-jalan di depan Istana Presiden yang sedang dikebut agar rampung pada Juli mendatang. Pasokan air bersih pun ditarget bisa masuk pada pertengahan Juli. Jadi hampir rata-rata ditargetkan bisa selesai pada bulan Juli dan fungsional.